Halo semuanya, kembali lagi di channel Zen Kid. Wadidaw, ada mainan yang sangat keren. Let's go teman-teman, kita simpan semua mainan yang super unik ini. Wahai, sepertinya di sini ada banyak sekali mainan konstruksi. Wah, keren teman-teman. Kita akan belajar mengenal jenis dan fungsi dari kendaraan konstruksi lagi. Wah, mantul sekali. Let's go, kita langsung saja ambil dan review. Kemudian kita simpan semua mainan ini ya teman-teman. Widih, ya di sebelah sini ada mobil apa ini? Wadidaw, ada mobil pemadam kebakaran. Tuh, warnanya merah teman-teman. Dia membawa tangga yang sangat tinggi sekali. Wah, tangga ini biasanya digunakan oleh para petugas teman-teman untuk mempermudah dalam memadamkan api. Wah, 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 keren sekali ya teman-teman. Let's go, kita simpan dulu. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu di sebelah sini ada apa ini ya? Wow, di sini ada bulldozer teman-teman. Nah, bulldozer jenis ini digunakan untuk pertambangan. Bukan teman-teman, untuk pertanian. Tuh, untuk membajak sawah, ladang, dan sebagainya. Let's go, kita simpan dulu. Kita masukkan ke dalam keranjang. Lalu kita lihat yang ini teman-teman. Di sini ada wheel loader teman-teman. Wow, wheel loader jenis ini digunakan untuk membersihkan jalanan dari salju teman-teman. Wah, apalagi sekarang musim salju ya, pasti banyak sekali salju yang menghalangi jalanan. Wah, keren. Ini adalah wheel loader oleng teman-teman. Hehe. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kita lihat yang ini teman-teman. Tuh, wow, ada mobil perang. Ini namanya adalah water cannon teman-teman. Widih. Let's go, kita simpan dulu teman-teman. Selanjutnya kita lihat yang ini. Wow, lihat, ada mobil dump truck dari perusahaan HKR. Wah, 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 let's go, kita simpan di dalam keranjang teman-teman. Tuh, kalau ini adalah truk molen yang berwarna biru. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Mari kita simpan. Dan kita lihat yang ini. Di sini ada mobil derek. Tuh, mobil dereknya bisa berputar 360 derajat seperti ini teman-teman. Widih, keren sekali. Mari kita simpan teman-teman. Let's go, selanjutnya kita lihat yang ini. Wah, 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 lihat teman-teman, ada bulldozer. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Bulldozer yang sangat besar. Tuh, alat berat ini digunakan untuk meratakan tanah, mengeruk pasir, dan juga batu teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita lihat yang ini ya. Wow, lihat teman-teman, ada mobil derek rescue pesail. Ternyata dia beroperasi selama 24 jam. Warnanya juga merah, juga putih teman-teman. Widih, keren sekali. Ayo kita simpan dulu ya. Dan yang ini adalah road sweeper. Mobil ini dijuluki si mobil sapu-sapu karena dia suka membersihkan jalanan dari sampah, kemudian paku maupun benda yang lainnya. Yuk, kita simpan dulu teman-teman. Nah, kalau ini adalah mobil tangki. Wow, ada truk tangki yang super besar sekali. Truk watering car. Wadidaw, kita simpan dulu teman-teman. Let's go, kita lihat yang ini. Widih, ada mobil dump truck yang besar sekali teman-teman. Kita simpan dan kita lihat mainan yang terakhir. Wow, keren sekali teman-teman. Di sini ada truk super keren. Kendaraan ini dibuat untuk mempermudah dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Tuh, lihat, besar dan sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, biasanya materialnya suka digantungkan di alat ini teman-teman. Jung. Nah, di sini juga ada alat untuk menarik dereknya teman-teman. Tuh, weng. Wih, keren sekali teman-teman. Kita simpan semua mainan ini ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video kita yang lainnya.
Dadah.